Halo, jumpa lagi dengan saya Om Dosen. Kali ini Om Dosen akan share hasil riset pemikiran Om Dosen. Ya gitulah kira-kira hasil riset kecil-kecilan pemikiran, yaitu perkawinan. Perkawinan? Oh, perkawinan antara keilmuan akuntansi dengan keilmuan human resource, atau yang biasa juga disebut banyak orang bilang human capital. Ya, mirip-mirip lah. Dan Om Dosen berhak share keilmuan akuntansi karena Om Dosen telah mendapatkan Certified Management Accountant di mana syarat-syaratnya harus minimal sarjana akuntansi dan syarat-syarat lainnya. Dan juga Om Dosen pantas share ilmu HR, Human Resource, karena Om Dosen telah mendapatkan sertifikat Professional Human Capital Management di mana syaratnya harus level tertentu bekerja pada dunia HR dan sejumlah pengalaman lainnya. Oleh karena itu, dengan kedua keilmuan tersebut, sepertinya hal yang menarik jika kita kawinkan. Maksudnya digabungkan maksudnya. Om Dosen akan ambil course accounting dari ilmu akuntansi, dan Om Dosen akan ambil job description juga workload analysis dari keilmuan human resource. Baik, Om Dosen akan mulai dari apa itu course accounting. Itu, sekelumit tentang course accounting adalah mempelajari proses biaya yang terjadi karena penyelesaian suatu produk ataupun jasa. Oh, susah sekali definisinya ya. Biasa Om Dosen akan selalu menyederhanakan definisi yang sesulit itu. Yaitu, yuk kita sederhanakan definisinya. Ya, kira-kira yuk kita hitung biayanya. Udah, gitu aja. Sedangkan apa itu job desk? Ya, berbagai macam definisinya di angkel Google. Dan seperti biasa, Om Dosen akan menyederhanakannya. Yaitu pekerjaan atau tanggung jawab apa yang dikenakan pada seorang karyawan. Dan jangan lupa karyawati juga. Oh, karyawati, fresh graduate, cantik ya, soleh. Oh, yang jadi ngantur begini. Terakhir apa itu work analysis? Ya, kira-kira dalam satu ukuran waktu, berapa persen pekerjaan itu memakan waktu. Jadi kalau digabungkan yaitu biaya apa yang timbul jika job desk dilaksanakan. Sekali lagi ya, biaya apa yang timbul jika job desk dilaksanakan, dan itulah yang Om Dosen namakan dengan job desk costing. Cost dan atau expense yang bersumber dari biasanya karyawan ya, ya bersumber dari gaji, bonus, THR, tunjangan, transportasi misalnya. Sedangkan beberapa job desk dari, kita ambil contoh misalnya sosmed spesialis, yaitu misalnya di contoh ini adalah dua. Jadi satu jobdesknya adalah melakukan tracking media sosial yang biasa disebut dengan follow up customer complaint hingga selesai, kemudian mengupdate sosial media dengan konten sesuai dengan tren atau biasa disebut dengan jumlah konten yang diupload dan di live pada sosmed. Mari kita merging antara cost accounting dengan jobdesk dan juga workload analysis. Dengan total biaya expense satu bulan misalnya 8 juta, yaitu gaji, bonus, THR, tunjangan transportasi, kemudian dirata-ratakan per bulannya. Dan setiap bulan, sosmed spesialis itu menyelesaikan konten sebanyak 20 konten dengan beban kerja equal untuk dua job desk tersebut. Maka artinya biaya aktivitas update sosial media adalah sebesar 4 juta per bulan. Yang artinya satu konten harganya 500 ribu. Mari kita bandingkan di pasaran. Lebih murah mana? Jika lebih murah di pasar, maka tidak salahnya jika kita tambahkan target jumlah konten yang diupload. Kira-kira itulah sedikit analisis antara pernikahan antara cost accounting dengan human capital yang telah dilakukan oleh job desk. Oh iya, Om Dosen hanya menceritakan sedikit-sedikit saja, karena kalau banyak-banyak nanti perlu memori yang besar dan perlu tetap muka. Oleh karena itu, oh iya, jangan lupa klik like, love, subscribe, dan sebarkan ke seluruh dunia. Salam dari Om Dosen.